Tim Batitong Maru Satreskrim Polresta Natoraja menangkap seorang pelajar SMK di Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, setelah sempat menipu 3 showroom berbeda dengan cara berpura-pura menjadi pembeli. Pelaku berinisial NU 20 tahun warga Nrekang yang masih berstatus pelajar ini tak bisa berkutik saat tim Batitong Maru Satreskrim Polresta Natoraja menangkapnya di pertigaan TT Basi Senin 15 Februari 2021. Saat ditangkap, pelaku sedang parkir di sebuah halte dan sedang menunggu calon pembeli motor dari hasil kejahatan penipuan yang dilakukan oleh tersangka. Perbuatan pelaku dengan inisial NO ini terungkap setelah salah satu pemilik showroom yang merasa ditipu oleh pelaku melapor ke polisi karena motor yang hendak dibeli pelaku dites namun tak kembali setelah 24 jam. Modus pelaku sendiri tergolong baru di Toraja, pasalnya pelaku berhasil memperdaya 3 pemilik showroom dengan cara mengetes kendaraan, namun bukannya dibeli, motor justru dibawa kabur oleh pelaku. Seperti, kamu mau tes itu motor dulu? Iya pak. Ah, terus? Terus langsung pegawainya bilang, ya bisa ya, sudah coba dulu. Langsung saya coba pak, langsung saya bawa dia ke kampung pak. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 3 unit motor STNK, BPKB yang diduga diambil pelaku dari 3 showroom berbeda. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini diamankan di sel tahanan Polresta Natoraja dan dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Kalau di kasus penipuan, ini dia dengan cara modusnya pada saat bertemu dengan penjual motor, dalam hal ini showroom Agus Jaya, di situ dia mencoba meminjam tes kendaraan tersebut. Nah, pada saat dia tes kendaraan tersebut, dia juga untuk meyakinkan pemilik showroom, motornya dia kasih tinggal, jenis Vixion. Kemudian dia mencoba motor dari showroom tersebut pergi dan tidak kembali. Sementara motor yang dijadikan jaminan, Vixion itu, motor sama juga yang dia peroleh dengan kejahatan, tapi TKP-nya di Nrekang. Kalau pasal yang dikenakan ke pelaku sendiri? Pun? Untuk pasal yang kita persangkakan kepada pelaku, pasal 378 dengan ancaman hukuman 4 tahun. Nah, kalau pelaku ini sendiri, kemudian melakukan aksinya sendiri atau ada komplotannya? Untuk sementara, hasil pemeriksaan yang kita lakukan masih mengacu pada diri dia sendiri. Nah.